14 warga asing dipercayai menggunakan motosikal curi bagi kegunaan kerja ladang ditahan polis dalam satu serbuan di ladang kelapa sawit di Batu Gajah Perak awal pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak, Senior Assistant Commissioner Yahya Abdul Rahman berkata, perbuatan itu dibongkar selepas polis memeriksa 180 kenderaan dalam serbuan di penempatan pekerja ladang terbabit. Operasi selama 3 jam bermula jam 1 pagi ini membabitkan pemeriksaan ke atas lebih 10 buah rumah pekerja di ladang. Serbuan disertai 247 pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen Perak. Kita telah memeriksa hampir 185 orang di kawasan itu. Dan semua rumah kita periksa, kan? Majoriti yang didiami oleh penduduk tempatan, semua kenderaan ada geran cukup. Syarat dia kita tak bawa balik. Yang kita bawa balik ini adalah tak dapat beri keterangan terhadap kenderaan itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Gajah. Mereka yang ditahan terdiri daripada 9 warga negara India dan 5 Indonesia berumur antara 20-an hingga 40-an. Kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Gajah untuk siasatan lanjut.